Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pengumuman kerjasama Grab dengan Maybank dalam melancarkan dompet digital GrabPay Beta. Dengan kerjasama ini, ia membolehkan pengguna GrabPay untuk membuat transaksi melalui Maybank QR Pay sekaligus menjadikan angka kedai yang menerima GrabPay terus tinggi ketika pelancarannya kelak. Telefon pintar Samsung Galaxy S Lite Luxury telah memasuki pasaran China secara rasmi. Peranti kelas pertengahan ini dilengkapi dengan skrin 58 inci SAMOLED Infinity Display FHD+, pemproses Snapdragon 660, menggunakan sistem operasi Android Oreo 8.0 dengan pelancar Samsung Experience dan dijual pada harga sekitar RM2,498. Xiaomi Mi Mix 2 pula dilaporkan bakal memasuki pasaran tempatan pada 1 Jun ini. Peranti yang hadir dengan rekaan nir bingkai bersama skrin 5.99 inci ini dijana dengan chip Snapdragon 845 serta dilengkapi dengan dual kamera belakang 12MP dan kamera swap foto 5MP. Akhir sekali, tiga model berbeza LG Q7 telah dilancarkan di Korea Selatan. Apa yang membezakan ketiga-tiga peranti ini adalah dari segi memori dan storan serta saiz sensor kamera yang digunakan. LG Q7 dibina dengan memori sebesar 3GB RAM dengan storan 32GB, kamera utama 12MP dan kamera hadapan 5MP. Manakala untuk LG Q7 Alpha pula, ia dilengkapi dengan memori 3GB, storan dalaman 32GB, kamera utama 13MP bersama kamera hadapan 5MP. LG Q7 Plus, ia hadir dengan memori 4GB RAM bersama storan 64GB, ini pula dilengkapi dengan kamera utama 16MP dan kamera hadapan 5MP. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amaz.